Halo guys, Ayah Khalif di sini. Hari ini Ayah sebenarnya lagi ada di mall. Ayah lagi makan dan kita mau melakukan eksperimen yang tidak boleh ditiru ya teman-teman ya. Jadi sekarang Ayah bawa IMO Z6-nya nih, punya Khalif nih ya. Masih nyala. Bisa digunain. Oke, nah di situ ada bundanya Khalif. Oh, di sini Ayah sama Bunda lagi berdua doang, lagi pacaran. Iya, Khalifnya lagi nggak boleh masuk ke mall dulu ya. Nah, hari ini Ayah mau melakukan eksperimen yang tidak boleh kamu tiru ya teman-teman ya. Apakah itu? Jadi Ayah akan memasukkan Aimoni Khalif ke dalam sini, cemplung. Lalu Ayah apain sih di sini? Ayah akan memasukkan es batu di sebelah sana. Kita lihat yuk, temenin Ayah ya. Oke, sekarang Ayah akan masukkan ini ke dalam es batu ya. Nah, ini dia tempat es batunya. Kita akan masukkan guys, dengan ada IMO Z6 di sini ya. Tumpah. Kebanyakan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada ekornya IMO Z6. Kita kasih waktu berapa menit nih Bunda nih? Kita akan eksperimen. 15 menit kelamaan. 5 menit ya. Kita akan tes 5 menit di dalam es batu ini, kita lihat apakah IMO-nya baik-baik saja atau tidak. Mudah-mudahan sih baik-baik aja ya, soalnya ini mahal. Nah teman-teman lihat, sudah 6 menit 27 detik IMO-nya masih di dalam sini. Sekarang Ayah akan keluarin ya. Sini Bunda, Ayah minta botolnya. Oke, kita coba keluarin. Dingin banget. Iya. Wih, langsung loh, masih nyala dia teman-teman. Mantap IMO Z6 ini. Kita coba kameranya ya. Kameranya kita coba ke Bunda. Iya, masih bisa walaupun berembun. Iya, nanti juga hilang embunnya. Nah, itu dia teman-teman. Bagaimana? IMO Z6 ini kuat banget kan? Kita barusan aja mencoba ditaruh di dalam kumpulan es batu kayak tadi dan masih baik-baik aja. Mantap. Oke, kalau kamu suka video Khalif yang ini, jangan lupa ya pencet tombol like dan subscribe. Dadah!